Jumpa lagi di Rekonak Channel. Jangan lupa untuk like and subscribe di channel ini agar channel ini tetap eksis dan berkembang. Pagi ini kita kedatangan motor servis. Nah, tapi ya, tadi datangnya didorong karena mesinnya nggak mau hidup. Seperti ini kira-kira nggak mau hidup. Bensin ada, biasanya masih kedip-kedip juga kan jalan. Tuh seperti itu pemirsa. Cuman cek. Ini normal. Businya juga normal, namun setelah kita cek tadi, nah saya dapat lihat kabel yang menuju ke tangkinya ini putus di gigi tikus. Nanti akan kita sambung, kita siapkan solder dan lain-lain, semoga ini normal kembali. Oke, cekidot. Oke guys, ternyata putusnya di sini nih. Ini susah nyambungnya ya, nyoldernya mesti punya keahlian khusus. Nah, tuh putus kabelnya, sedih kalau ceritain mah. Nah, ini kita solusinya tuh, tikus kampret emang tikus. Nah, paling solusinya ganti. Ini saya punya, kita ganti. Ini kita potong, nanti kita sambung sana yang rapi pakai termopit, lalu kita pasang kembali. Jadi cek gimana hasilnya, pasti normal. Tadi udah kita sambung nih, langsung colokin di pin lagi dan pakai solasi. Kita akan colokin ya, udah kita colok kembali pemirsa, udah kita colok nih. Sekarang kita tes. Nah udah tadi. Oke guys, ini di servis. Kita nyalakan seperti inilah. Sudah normal. Dan bensinnya emang udah kedip. Masih di jalan, nanti kita coba. Nah, sudah normal. Oke. Kayak gitu aja penyakitnya. Ternyata, jangan lupa untuk like and subscribe di Rekonak Channel, teknologi yang mengerti kantong Anda. Thank you.